Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyan Tanian di Toko Helm Gunung Mas Indah. Kali ini saya cepat-cepat aja videonya karena ini tanggal 10 bulan Juni, sold lagi satu helm NHK Predator Krypton P3 singkatnya, dan ini warnanya gunmetal. Ini adalah salah satu helm yang sudah sangat langka, dan bilangnya baru datang barangnya, pas juga si Agan mau beli dan ini barang baru sampai. Dan okay, saya langsung saja ya, barang-barang apa yang dibeli. Satu otomatis helm, satu unit helm, ini masih baru ya 0 kilo, semua tag-nya masih ada semua lengkap. Dan kemudian ini Agan, ini namanya Agan Prima. Dia di Riau, beliau ada di Riau, dan ini dia unik ya. Mungkin barangnya tuh takut rusak atau gimana, dia persiapkan cadangannya. Misalnya dia beli ini, spon samping ini kiri kanan. Sebenarnya spon samping kiri kanan ini belum ada. Kenapa bisa dibilang belum ada? Karena ini versi terbaru Predator Krypton yang di bulan ini dia kancingnya udah beda. Kancingnya pakai gini. Jadi saya berkorban, saya kupasin spon pipi ini yang dari satu punya masih baru, saya kasihin ke dia biar dia beli secara satuan spon pipi kiri kanan. Kemudian ini kacanya kita ready. Dia minta kaca bening untuk ready untuk jaga-jaga satu. Udah. Kemudian dia minta sekalian gembok. Gembok helm ini sudah dipersiapkan. Ini ada nomor pinnya. Dan memang satu-satunya helm yang pakai gembok adalah di Krypton. Ini pakai gembok. Ini sistemnya gembok. Dan kemudian dia mintain ini juga spoiler untuk dipasang di belakangnya. Ini spoiler. Kemudian minta tambahin dengan pin lock. Nah, ini pin lock original. Minta tambahin semua. Ya, jadi ini pin locknya udah harus beli, dia kasih lengkap semua. Oke, jadi ini pin lock saya akan pasang ke kaca, baru kirim ke dia. Dan oleh, lupa, ini ada stiker. Stikernya The Tatter, Wardina Rossi, sama stiker Don't Touch the Visor. Ini nanti jangan ditempel, dia bilang kirim aja. Oke, jadi ini part-part semuanya udah disiapin. Saya mau packing. Sebelum packing, saya mau bongkar ini kaca dulu, mau pasang pin locknya dulu. Ya, jadi ini barang-barang ori semua, barang baru semua, 0 kilo, dan ini akan segera saya atur buat Agan Prima untuk kirim ke Riau. Jadi ini bukan main-main, saya kejar buru-buru karena ini udah mulai sore dan juga banyak pembeli juga di toko, dan juga saya mau push supaya bisa cepat dan bisa selesai. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang minat bisa WA aja saya di 0852 592 77775. Kunjungi Instagram saya dan TikTok saya. Oke, dan segera saya akan lanjut ke video pembongkaran. Thank you. Oke, teman-teman, ini kita bongkar kacanya dulu. Ini kita udah bongkar. Ya, tadi kita ada putar bautnya dan kita udah bongkarin ini dulu otomatis, ya. Nah, sekarang ini udah dibongkar. Kacanya saya taruh di sini dulu. Kita pakai obeng aja tadi bongkarnya. Enggak usah lama-lama. Ini pin locknya saya ambil, ini pin lock. Ini masih segel-segelan. Dan ini kita buka aja ya. Ini masih baru, ini unboxing aja nih. Nah, ini kita keluarin dulu. Dari plastiknya, ini unboxing, ini bisa dilihat. Nah, ini masih baru. Oh, original pin lock asli. Nah, pin lock itu bisa ditekatin. Nah, zoom dong. Yoi, gitu dong. Oke, ini kita mau atur, tapi sebelum kita ngatur kayak gini, bentar. Ada baiknya kita ngelap dulu ya. Ngelap dulu bagian belakang. Oke. Juga ngelap dulu di bagian lengsa belakangnya juga. Oke, ini udah pasang. Nah, sekalian kita langsung aplikasi aja ya. Ini kacanya ini dipegang gini, ntar ya. Ini saya kasih gini, saya kasih jauh dikit ya. Nah, ini udah. Ini tangan ini ditahan. Oke, ini tahan. Ini dimasukin ke jedahannya ini. Sudah masuk, sebelahnya juga dimasukin. Tekan paling full, baru ini tekan kasih masuk. Nah, ini udah masuk. Kayak gitu. Jadi aplikasinya gampang sekali. Ini kaca kita udah lap. Ini tinggal bagian sini. Oh, kita kasih keluar dulu. Ada karetnya ini. Bentar, karetnya. Sebentar ya. Oke, teman-teman, tadi sore terbalik. Jadi saya balikin lagi. Jadi ini plastiknya kayak gini. Terbalik ya, saya jujur, namanya manusia. Ini plastiknya tinggal dibuka aja. Jadi saya kasih gini aja. Nanti pas Agan itu mau ambil, tinggal seret, dia cabut aja ini. Ya, ini saya giniin aja. Supaya nggak total sampai bongkar semua. Oke, ini saya langsung pemasangan kembali karena ini barang masih baru. Oke, untuk pemasangannya gampang karena ini hanya baut-bautan aja. Ini ditaruh kembali. Ini bautnya udah masih lengket. Dipasin aja. Ini saya posisikan dulu ya, teman-teman.
Lagi pas. Oke teman-teman, ini udah pasang kacanya, tadi cuma baut-bautan. Ini pasang kembali. Ini kan sistemnya dia kan ada pantek di sini ya. 1, 2, 3. Ini pasangnya hati-hati. Masukin yang di atas duluan. Kemudian yang di bawah. Coba pelan-pelan, ini takut patah. Yang penting dudukan masuk. Nah ini hati-hati nih. Oke, kalau susah saya coba dari bawah duluan. Ini bawa dulu. Nah ini kayaknya saya mesti posisi duduk nih. Pokoknya ini masukin, ya ini udah masuk. Masuk, terakhir. Jadi ini cocok-cocokan mana masuk duluan kayak puzzle. Kalau saya ini duluan, baru ini terakhir. Gitu ya teman-teman. Kalau bongkar ada di sini. Pakai obeng plat yang ini. Congkelnya di bagian sini. Di sini congkelnya. Oke. Congkelnya pelan-pelan ya. Petak begini pelan-pelan dongkrak ke atas. Nanti ini lepas pelan-pelan. Oke. Jadi oke teman-teman, ini instalasi pinlock udah selesai. Setelah ini saya mau packing ini ya, spoiler. Buat Agan Prima ini nempelin spoilernya gampang. Ini lihat di bagian sini, bagian tengah ini tinggal ditaruh gini aja. Spoilernya ini dilekat di kiri kanan. Jadi kayak gini tampilannya. Ya kalau mau bilang pas sih, saya bikin versi universal kayak gini. Ya semoga ini akan bisa pasang dan nanti Agan bisa tempel dengan benar. Pokoknya di tengah sentral. Lalu ini, ya tempelin duluan di tengah-tengah, dapat dudukannya rapi, baru kiri kanannya nyusul. Ya kan ya? Oke. Oke kan, ini saya ada kasih hadiah stiker Red Bull. Jadi kayak gini Red Bull stiker ya. Biar tambah maco dan tambah keren. Oke. Oke, teman-teman, ini barang udah saya packing. Sorry saya tutup ya. Segera langsung saya kirim hari ini juga. Terima kasih. Tolong di-like, subscribe dan juga komen yang positif. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk ikuti perkembangan YouTube saya terus. Terima kasih, see you on this video. Bye-bye.